Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Ain Hendra. Dalam video tutorial kali ini saya akan mencoba membuat warna grey mica untuk Honda Brio. Sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya mengingatkan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberi manfaat buat orang banyak. Langsung ke videonya aja ya teman-teman. Pertama kita masukkan dulu warna brick silver atau silver sedang. Hitam, warna hitam. Silver sama hitam perbandingannya seimbang ya teman-teman, kisaran antara 35%-an. Kita aduk dulu. Pagi-pagi ya. Kita tambahkan warna biru. Pagi-pagi keluar udah ngasih duit. Kemudian warna violet. Lihat dulu hasilnya. Masih kegelapan ya teman-teman. Kita mudahin lagi. Sudah agak mendekati. Nanti kegelapan kita masukkan lagi warna silver halusnya ya. Kembali warna sudah mendekati ya teman-teman. Kita masukkan warna lembayung hijau ya teman-teman, karena dalamnya ada efek hijaunya, sedangkan nyampingnya ada efek merahnya. Mendekati ya teman-teman. Biasanya juga udah agak biasa
atasnya udah agak ini. Untuk kuning hijaunya bisa kita masukkan warna kuning yang biasanya ke hijau ya teman-teman. Kasih gelap sedikit. Warna sudah mendekati. Bisa kita spray ya dulu ya teman-teman. Kita lihat hasilnya. Tambahin biru sedikit, biru hijau. Sedikit untuk ambil bias hijaunya. Hitam lagi dikit. Sudah mendekati ya teman-teman. Kita spray dulu, kita lihat hasil sprayannya ya teman-teman. Ya, kita spray dulu teman-teman.
Honda Brio. Warnanya masih kegelapan sedikit, bisa kita mudahin lagi. Kita masukkan lagi silver sedikit ya teman-teman, untuk memudahkan warnanya. Finishing kita bisa spray sekali lagi ya teman-teman, biar warnanya jadi. Warnanya teman-teman, setelah dispray untuk warna grey Honda Brio nya warnanya sudah masuk. Teman-teman bisa praktekkan sendiri ya, ngoplos sendiri. Warnanya, warna depannya sudah masuk, warna sampingnya juga sudah masuk. Nah, sekian dulu ya teman-teman video tutorial dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe supaya channel ini berkembang
dan bisa memberikan manfaat buat orang banyak, silahkan komen yang untuk menanyakan tentang bahan-bahan di video tutorial kali ini. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.